Serbuan vaksin sebanyak 11.000 dosis vaksin Sinovac oleh Kabinda Jawa Timur dilakukan di Kabupaten Kediri Sabtu ini yang dipusatkan di Desa Sambirasi, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri. Pemberian vaksin dilakukan di 11 titik di Kabupaten Kediri dilakukan untuk mempercepat terbentuknya herd immunity dengan harapan lebih siap menghadapi varian baru Omikron yang dikabarkan telah terdeteksi di Indonesia. Selain dilakukan di sejumlah balai desa, vaksinasi kali ini juga dilakukan petugas secara door-to-door, bagian peserta vaksin usia lanjut, serta masyarakat yang kesulitan datang ke lokasi vaksin. Wah, walaupun informasi sudah terdetek ada pasien pengidap COVID Omikron, tetapi ini tidak menjadikan sebuah kepanikan. Tidak perlu dibuat menjadi panik, tetapi waspada perlu. Untuk diketahui bahwa berdasarkan riset, penderita COVID Omikron ini, walaupun memang penyebarannya diduga lebih cepat dari varian-varian sebelumnya, tetapi belum ditemukan ada kasus yang sampai membahayakan jiwa, apalagi bagi yang sudah melaksanakan vaksin. Oleh karena itu kita bersama seluruh jajaran akan terus proaktif mendorong tercapainya vaksin lebih baik lagi dari saat ini yang sudah di atas 70% untuk tingkat nasional. Sehingga benar-benar herd imunitas bisa tercapai dan daya tahan kita untuk menghadapi Omikron kita menjadi lebih siap. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol, dan selalu menggunakan masker. Sementara itu, data capaian vaksinasi di Kabupaten Kediri untuk dosis 1 mencapai 72% untuk masyarakat umum, sedang untuk lansia mencapai 64%. Capaian ini sudah dapat dilakukan vaksin pada anak usia 6 tahun hingga 11 tahun. Alhamdulillah Rabbal Alamin, terima kasih untuk pencapaian vaksin di Kabupaten Kediri sampai dengan hari kemarin, khusus untuk dosis 1 sudah mencapai 72%, kemudian yang untuk lansianya sudah 64%. Jadi ini sudah masuk standar minimal di mana kita bisa melaksanakan vaksinasi pada anak umur 6 sampai 11 tahun. Targetnya berapa? Untuk target anak usia 6 sampai 11 tahun. Anak usia 6 sampai 11 tahun sesuai dengan surat edaran di Kementerian Kesehatan Kabupaten Kediri, targetnya ada 143.000 sekian. Tapi yang ada di dashboard KPJPEN kita tertulis 89.000. Jumlah target anak usia 6 tahun 143.000 lebih yang akan divaksin di Kabupaten Kediri yang diawali pada hari Senin mendatang. Pemkab Kediri tidak mentargetkan vaksin anak usia 6 tahun ke atas karena menyesuaikan stok vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dari Kediri, Tim Baca ini melaporkan.